Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview bus seperti yang ada di thumbnail ya. Kita akan mereview, ini adalah bus Avante H9 dengan livery spesial yang cukup keren. Untuk liverynya ini adalah livery dari PO Bus 3 Star Melawi ya. Untuk busnya ini, untuk liverynya ini dari Mas Ilham. Dan untuk modnya ini dari Mas Angga Saputra dan Pak Kadit Madiawan. Untuk status modnya ini seperti biasa sel ya. Bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan hubungi link yang ada di bawah ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan review untuk busnya ini ya. Ini karena busnya keren banget. Ini basicnya dari Avante H9 yang diubah menjadi Avante Priority ya. Kan rumor dari Karoseri Tentrem itu mengeluarkan semacam bis suite class ya, atau bis yang HD tetapi itu ada semacam tempat tidurnya ya. Jadi untuk penampakan bisnya seperti ini keren banget ya, beda dari yang lain. Jadi langsung aja kita review. Untuk di depan ini ada tulisan Avante H9 dan di bawahnya itu ada tulisan TSM Group, sama di topinya di sini masih kosong ya, tidak ada tulisan. Dan untuk di interiornya kita lihat untuk seatnya ini keren banget ya, minimalis dan elegan. Ini cocok sekali bagi PO-PO yang bergaya klasik ya, klasik dan minimalis gitu. Dan untuk di bagian dashboard ini sudah dilapisi dengan kulitnya ini sangat unik sekali ya, seperti kulit buaya. Ini untuk dashboardnya, sebentar ada iklan. Oke, di strobonya ini sudah RGB ya, jadi sudah warna-warni. Dan untuk nama PO nya ini 3 Star Melawi ya. Dan untuk plat nomornya KB7288AN. Lalu kita bergeser ke bagian samping kiri. Ini saya menggunakan varian dop dari Adi Putra ya untuk variannya ini, dan menggunakan mesin Scania K360. Dan untuk yang di depan ini ada semacam spesifikasi dari disub ya kayaknya. Lalu di belakangnya itu ada tulisan air suspension dan logo fasilitas. Dan di belakang yang sangat besar itu berwarna kuning itu ada tulisan suite class. Dan untuk di bawahnya itu ada semacam logo dari PO-nya, logo dari PO 3 Star Melawi ya. Untuk di belakangnya ini masih kosong, tidak ada tulisan AKAP. Lalu kita cek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang ini cukup unik sekali ya, untuk bannernya ini seperti ada orang tidur. Mungkin ini busnya karena suite class atau bus yang biasanya untuk tidur, maksud saya ada fasilitas hidup untuk tidur ya, jadinya ada gambarnya seperti ini. Dan untuk di bawahnya itu ada tulisan 3 Star Melawi. Lalu ada strippingnya yang semacam taring ya, dua taring. Dan di tengahnya itu ada logo dari PO 3 Star Melawi. Dan untuk kepetnya di sini gambarnya ya, aslinya ini busnya menggunakan bis XJD yang suit class dari Laksana, tetapi ini diterapkan di Avante H9 dari Karoseri Tentrem, itu keren banget ya. Lalu untuk bagian kanan kurang lebih sama ya kayak bagian kiri, tidak ada perubahan. Untuk interiornya seperti ini, seperti biasa ya. Mod dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid itu selain rapi juga detail ya di sini, karena modnya ini kan bersatu sel ya, jadi harus detail.
Oke, bagi kalian yang bermain dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio dan channel, salam Busit Mania.